berbuah ini. Kalau ini jenis mencir apa mancir lah. Kalau yang sekarang ini jenis California, nanti kita lihat bedanya. Assalamualaikum Lur. Kali ini kita akan unboxing bibit strawberry California. Ini bibit strawberry jumbo California. Ini cocok untuk ditanam di dataran rendah seperti Cilacap sini. Ini saya belinya di Shopee. Nama tokonya Septian Cahyo 1. Lokasi seller Bandung. Ini saya beli 12. Harganya 2000-an kalau nggak salah. Kita buka bersama-sama. Kita ubah aja kameranya biar enak lihatnya. Ini kayak gini. Ini lumayan lama di perjalanan ini. Padahal pakai standar bukan ekonomi. Ya, Shopee Express itu agak lama emang. Ini, alhamdulillah masih seger-seger ini. Ini raketon. Wow. Ini plastik es guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, selanjutnya kita langsung tanam saja. Ini mumpung sore hari. Ini sebelumnya kita sudah tanam ya guys, sekitar 2 minggu yang lalu. Ini udah mulai berbuah ini. Kalau ini jenis mencir apa mancir lah. Kalau yang sekarang ini jenis California, nanti kita lihat bedanya. Ini yang California rencananya kita tanam di sebelah sini, keliling ke sana, nanti buat stroberi semua kayak gitu loh. Nah, ini gudang-gudang barang-barang yang ringan di sini. Itu kandang burung yang jauh buat refreshing. Nih, kita tanam di sini, ini tanah biasa. Ini barangnya guys, nanti kita pakai jarak tanam sekitar 20 cm atau 1 jengkal kayak gitulah. Kita tanam.
setelah semua ditanam, selanjutnya kita siram pakai air dikit-dikit ya guys, biar apa tanah di polybag sama media ini lebih menyatu. Sudah selesai. Nih kita lihat hasil tanaman 2 minggu kemarin ini. Ini ada yang kosong-kosong ini, telat nyiram ini. Ini udah berbuah. Ini telat nyiram, ini pohonnya udah gede, mantul. Ini jenis mancir. Ini harusnya dibuang-buang ini supaya mau berbuah. Ini kalau nggak dibuang nanti beranak tok, nggak berbuah-berbuah. Nah, udah sekian aja, sekian aja dulu ya guys kebersamaan kita. Semoga menghibur teman-teman semua.